Halo Libra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910 dalam pembacaan unek-unek dia kepada kamu Libra. Ini tuh general readingnya, jadi bisa resonate di kamu atau di Libra-Libra yang lain ya. Jadi yang saya bacakan di sini sesuaikan aja ya dengan yang kamu alamin ya, yang kamu rasakan ya, connect gak sama kamu gitu. Kalau nggak connect, berarti connectnya sama Libra-Libra yang lain. Jadi kalau kamu pingin lebih terkoneksi lagi, lebih nyambung lagi, lebih resonate lagi, kamu bisa personal reading. Nanti saya titipkan linknya di deskripsi ya, di kolom deskripsi. Jadi kamu bisa klik aja di situ, nanti kamu langsung terhubung ke akun Facebook saya, inbox saja ya, nanti kita saling chat di situ ya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan ketentuannya. Ayo kita masuk ke pembacaan. Jadi di sini itu ada Knight of Wands ya. Berdasarkan kartu yang hasil kartu yang saya shuffle ya. Jadi unik-uniknya dia tuh gini. Sebenarnya aku rindu banget sama kamu, tapi aku tertahan oleh sesuatu. Kita cari tahu dulu ya, kita jabarkan dulu di Hierophant ya. Mungkin ada perbedaan kalian, jarak ya yang sangat jauh, kemudian usia juga berpengaruh ya, beda usia, atau kalian sedang membuat jarak karena sesuatu hal, kemudian dia dan dia sangat kangen sama kamu, ingin bertemu dengan kamu, tetapi jarak yang membuat dia merasa terbebani. Di sini ada Ten of Wands ya. Jarak antara kalian atau mungkin perbedaan usia atau ada perbedaan pendapat dan perbedaan prinsip membuat cinta ini semakin terbebani buat dia. Ya, semakin dia cinta kamu, semakin dia merasa terbebani ya. Saya melihat di sini dia merasa dengan kamu, dia menemukan fantasinya, dia menemukan angan-angannya ya. Serasa seperti bermimpi gitu ketemu kamu itu ya. Dan kamu membuat dia harus berpikir luas, menggapai masa depan dia. Ya, dengan kamu itu dia melihat kamu itu apa ya, pribadi yang elegan ya. Kalau dia dalam sendirian tuh dia sering ngomong gini, ih cantik banget gitu. Dia sering terbayang loh sama wajah kamu, diri kamu, perilaku kamu, perangai kamu yang lembut itu ya Libra. Kamu cantik, kamu perfect ya. Pokoknya ya perfect lah, gimana sih ya. Terus walaupun oke, saya baca dulu ya. Jadi sini kalian tuh mungkin ada yang seorang Gendes atau Dudex ya, dan ada anak ya. Kemudian di sini mungkin seseorang di antara kalian ada yang manipulatif ya, atau menghindar, pergi, meninggalkan, tapi masih nggak bisa move on ya. Terus the world ya, dia merasa nggak enak hati sama kamu,
Dia pingin minta maaf atas kesalahan dia, tapi dia menunggu waktu yang tepat, ya. Oke. Jadi unek-uneknya tuh gini, ya. Aduh, kenapa ya? Aku kok berasa pingin datang ke dia. Pingin ketemu banget. Tapi cara kita terlalu jauh. Ya. Gimana ya caranya biar saya bisa menganggap ini bukan suatu beban gitu. Gimana caranya ya supaya saya bisa mewujudkan mimpi saya bersama dia. Ya. Karena dia tuh very very perfect buat saya. Dia enggak seperti yang lain. Saya harus mewujudkan mimpi saya, karir saya, atau seluruh sebuah pencapaian harus saya raih demi mendapatkan kamu. Ya, untuk mendapatkan kamu itu mungkin sedikit sulit ya, tapi saya harus maju ke depan. Saya harus bisa mewujudkan impian-impian saya, ya, yang termasuk kamu ada di dalamnya. Saya harus menggapai mimpi saya yang di dalamnya juga ada kamu. Di bagian mimpi dia itu ada kamu, gitu. Jadi, walaupun kamu adalah seorang duda atau janda, ya, saya ingin kamu menerima aku apa adanya. Kita berbahagia, ya. Kenapa saya bilang saya bisa? Saya harus menemukan mimpi-mimpi saya, karena saya ingin dengan mencapai cita-cita saya dari segi finansial, ya, secara materi, ya. Karena kamu itu pantas untuk bersanding dengan saya dengan berkecukupan, ya, berkelimpahan. Kamu sosok yang berkelimpahan, jadi saya harus menyetarakan diri saya dengan kamu, potensi saya dengan kamu, kualitas diri saya itu harus sederajat dengan kamu, gitu. Jadi saya pengen mewujudkan mimpi saya untuk bisa bersanding dengan kamu, ya. Saya ingin orang tua kamu pun menerima saya, dan saya ingin kita berbahagia bersama mereka, anakmu atau orang tuamu, gitu ya. Atau mungkin terbalik, vice versa, mungkin dari seorang duda, ya, dan dia memiliki anak, dan dia melihat kamu ini pribadi yang lemah lembut, yang bisa dipercaya untuk bisa mengurus, menerima kondisi dia saat ini. Mungkin dia memiliki orang tua dan anak, dan sepertinya kamulah yang bisa menjadi pengganti pendamping dia yang dulu, gitu. Beberapa dari kalian mungkin istri dia, kalau dia seorang duda, meninggal, ya, dan meninggalkan satu anak. Jadi membutuhkan pendamping yang bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya dan peduli kepada orang tuanya, gitu. Atau dia mau menerima kamu, asal kamu menerima orang tua dia, ya, dia menerima kamu dan anak kamu. Pada intinya dia ingin kalian berbahagia dan berkelimpahan, makanya dia sedang fokus, ya, dia ingin mewujudkan mimpi dia, meningkatkan kualitas diri dia untuk bisa membahagiakan kamu. Dia ingin kamu, dia diterima oleh keluarga kamu juga, gitu ya. Kemudian di Seven of Swords saya melihat dia
jika dia pergi, ya, atau jika kalian sedang terpisah karena perbedaan jarak atau di antara kalian ada yang kurang kepercayaan karena jarak, jujur saja, aku juga terbebani dengan jarak kita, perbedaan kita. Tapi beban itu akan hilang ketika keinginan aku semakin kuat untuk memiliki kamu. Ya, jadi jarak atau beban yang aku pikul saat ini tak ada artinya dibandingkan dengan jika aku kehilangan kamu. Jadi apapun yang terjadi, ya, apapun bebanku, ya, seberapapun beratnya, aku tetap akan berjuang untuk kamu. Ya, mungkin sekarang kita berjarak, tapi sesungguhnya fokusku masih di kamu, tetap di kamu. Ya, aku mencintai kamu dan aku mencintai apapun yang kamu miliki saat ini. Kalau kamu punya anak, dia menerima. Ya, kamu punya orang tua yang harus kamu biayai, yang kamu harus kamu pelihara. Maka dia pun menerima itu. Apa adanya kamu. Ya. Beberapa dari kalian mungkin orang tua dia menjodohkan dia dengan yang lain karena kebutuhan finansial dan lain-lain, sehingga dia terpaksa meninggalkan kamu. Dia harus membuat orang tua dia bahagia, tetapi sejujurnya dia masih mengharapkan untuk bisa berkesempatan dipertemukan kembali atau disatukan kembali dengan kamu, gitu ya. Jadi pokoknya dia pingin suatu saat dia bisa mewujudkan mimpi-mimpi dia bersama kamu, walaupun saat ini dia sedang berada di dalam ikatan, ya. Dia ingin segera terbebas untuk bisa bersatu dengan kamu. Kalau kalian yang berdealing dengan orang yang sudah menikah, cinta rahasia kalian ini, dia ingin bilang ya sama kamu, unik-unik dia tuh gini, kamu tuh selalu ada di mimpiku, kamu selalu aku rindukan, ya. Kenapa ya, saya sering memimpikan kamu, apakah kamu baik-baik saja di sana? Jujur, aku tidak kuasa, ya, aku tidak kuasa, aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi keinginanku sebenarnya adalah ada di kamu. Memiliki kamu adalah satu kebahagiaan untukku. Tapi untuk saat ini mungkin kita harus dibatasi oleh waktu, dan ada Wheel of Fortune di sini, ya. The Moon sama Wheel of Fortune. Jadi dia tuh sering memimpikan kamu, ya, dia mengharapkan untuk bisa bersatu kembali dengan kamu, ya, untuk bisa dipersatukan oleh semesta, gitu ya. Dan Wheel of Fortune, dia berharap kalian berjodoh, ya. Dia sering bermimpi, ya, kalau pada akhirnya Tuhan mentakdirkan kalian untuk bisa bersatu untuk selama-lamanya, gitu. Jadi dia menunggu waktu yang tepat untuk meraih apa. Saya rasa ini akan terwujud, ya, beberapa dari kalian karena ada Wheel of Fortune di sini. Jadi mimpi dia akan dia wujudkan. Kenapa? Karena kamu adalah sosok yang perfect buat dia, sesuai yang diharapkan selama ini. Kamu adalah cita-citanya, ya. Kamu bisa mewujudkan. Dengan kamu dia termotivasi untuk bangkit dan segera menemukan, mewujudkan mimpi-mimpi dia, gitu.
Dia ingin berbahagia dengan kamu dalam berkelimpahan, ya. Jika suatu saat dia beruntung dan diberikan kesuksesan, dia ingin menjalani kebahagiaan itu dengan kamu, ya. Jadi saat ini tuh dia sedang berpacu ya untuk menerima takdirnya saat ini ya, menerima keadaannya, kondisi dia sekarang tuh, yang kalau memang kalian berjarak dan sedang masih terikat dengan ikatan yang atau dia masih terbelenggu dengan hubungan lain gitu karena keterpaksaan ya, dia berusaha keras untuk melepas diri ya. Dia segera berjuang. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak direstui oleh orang tua karena orang tua dia menginginkan dia berjodoh dengan seorang yang lebih mapan secara finansial. Jadi dia sedang berjuang untuk menyelaraskan kualitas diri dia dengan kamu supaya dia bisa merenggut kamu dari yang lain gitu. Atau dia sedang ingin berusaha untuk memberi alasan yang jelas atau menegaskan bahwa kepada orang tua dia bahwa inilah yang dia inginkan dan mereka tidak berhak melarang dia untuk memiliki menjadikan perbedaan di antara kalian untuk memisahkan kalian gitu. Ya, jadi dia sangat ingin sekali menemui kamu, bahkan menikah denganmu. Dia sedang berjuang ya. Jadi dia tuh kalau unek-uneknya dia tuh gini. Jujur aku sangat terbebani ya. Kalau aku pernah berbuat salah kepada kamu, aku pernah berbohong kepada kamu, aku ingin minta maaf ya. Saat ini aku sedang berjuang melakukan sesuatu yang masuk akal ya, memberikan alasan yang masuk akal kepada orang tua saya untuk bisa merestui hubungan kita ya. Dan aku tak peduli dengan segala perbedaan di antara kita. Namun aku masih stagnan karena ya aku sedang berproses. Tapi aku yakin aku akan bisa mewujudkan mimpi-mimpiku. Bersatu dengan kamu itu bukan hanya mimpi kamu, bukan hanya keinginan kamu saja, tapi itu adalah mimpi yang harus saya wujudkan. Gitu. Iya. Yeah? Oke. Okay. Sampai di sini ya. Semoga kamu sabar ya. Kalau kalian sedang LDR-an ya. Dia bilang, "Aku tahu kamu rindu. Aku tahu kamu ingin aku berusaha untuk bersatu denganmu. Aku tahu kamu ingin melupakan perbedaan. Ya. Namun aku di sini masih berjuang. Ya, aku tahu kamu punya banyak mimpi denganku. Aku tahu kamu pun ingin bersatu denganku, tapi untuk saat ini kita berproses dulu ya. Kamu yang sabar di sana, doakan aku akan selalu mendoakan kamu. Dan aku yakin bahwa Tuhan
sudah mempertemukan kita untuk dipersatukan. Ya, karena di sini ada Wheel of Fortune ya. Nah, jadi kalian sudah menunggu sampai pada waktu yang tepat. Ya. Mimpi-mimpi kalian, keinginan kalian, kerinduan kalian akan diwujudkan dalam kebahagiaan dan keberlimpahan. Semoga ini bisa terjadi ya. Oke. Semoga ini bisa membantu kalian untuk lebih tenang ya. Kalian yang sedang dilanda beban karena jarak dan perbedaan agama atau usia atau ya sesuatu yang membelenggu atau menghalangi hubungan kalian ini, semoga kalian lebih tabah, lebih sabar, tetap semangat memperjuangkan hubungan kalian ya, dalam doa-doa kalian. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Mendengar, teruslah berdoa, teruslah berharap, teruslah berusaha, berjuang, setia, dalam kesetiaan, maka doa-doa kamu akan terwujud ya. Pada semua itu akan indah pada waktu yang tepat ya. Tuhan lebih tahu kapan kita menikmati apa yang kita minta, kapan kita pantas mendapatkan, kapan kita bisa ya, kapan waktunya kita mendapatkan apa yang pantas untuk kita miliki gitu ya. Ya, yang jelas di sini alam semesta berkata kepada kamu bahwa aku telah menyediakan waktu untuk mewujudkan mimpimu ya. Jadi tetaplah berdoa, tetaplah bersabar. Jikapun tidak dengannya, aku akan memberikan seseorang yang lebih terbaik untuk kamu di waktu yang tepat. Jadi jangan patah semangat ya, jangan putus harapan, teruslah berdoa ya. Percaya kepada Tuhan, yakinkan semuanya kepada Tuhan ya, karena Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap makhluk-makhluknya ya. Oke, semoga ini membantu ya, semoga ini bisa menghibur dan sedikit menenangkan pikiran kalian dan memberikan solusi ya. Kalau kalian yang menginginkan berjodoh atau sedang di situasi sulit, bingung, hampa, tidak tahu harus bagaimana dengan hubungan kalian ini, merasa berat dalam hubungan ini, ingin memiliki tetapi sesuatu membuat kalian harus bersabar lebih lama dan waktu yang cukup lama ya, coba kamu lakukan sholat istihara untuk jodoh ya. Kalian mengharapkan seseorang menjadi jodoh kalian, mintalah yang terbaik ya. Sholat istihara, kalau kamu yang beragama non muslim, kuatkan ibadah kamu, lakukan ibadah-ibadah inti ya, yang lebih apa ya, lebih dekat dengan Tuhan ya, lebih intens ya, lebih supaya yang lebih didengarkan gitu, yang kalian rasa ibadah kalian itu lebih khusyuk gitu ya. Kalau kita di agama Islam itu, kalau kita sedang bingung dengan memilih jodoh atau bingung dalam pertanyaan-pertanyaan kita, kita tuh sering melakukan sholat istihara di situ. Di sholat itu, setelah kita melakukan sholat itu, ya Tuhan akan memberikan kita jalan. Jika tidak di Dia, berarti ada yang lain. Dan itu butuh proses
tetapi Tuhan telah memberikan kita bisikan atau pengertian gitu yang membuat kita paham bahwa apa selanjutnya yang harus kita lakukan. Apakah kita harus tetap bersabar atau Tuhan memberikan kita petunjuk-petunjuk lain yang memudahkan kita untuk relax gitu, relax menunggu waktu yang tepat ya, karena tetap akan menemukan jawaban. Tetap Tuhan akan memberikan jawaban kalau kita sudah khusyuk dan berdoa dan melakukan sholat istikharah itu. Itu sudah saya buktikan ya. Ketika saya kemarin bingung dengan pilihan saya, ya, adalah problem rumah tangga yang membuat kita harus terpisah. Kemudian kita ingin rujuk lagi, tetapi saya sedang bingung, belum bisa menentukan karena saya belum bisa memaafkan gitu ya. Misalnya gini, ini cerita aja. Jadi saya melakukan sholat istikharah, ya. Itu istikharah itu bukan cuman untuk jodoh aja, tapi untuk pekerjaan gitu ya. Misalnya kamu dapat dua tawaran nih. Kamu bingung kan? Mau milih yang mana yang terbaik? Ya udah sholat istikharah. Nanti setelah itu kamu gak merasa berat lagi untuk melepaskan yang satu, untuk memilih yang satu, karena Tuhan telah memberikan petunjuk kepada kamu bahwa inilah yang terbaik gitu ya. Jadi kalaupun kamu pingin banget sama si A ya, tapi karena Tuhan Maha tahu ketika kamu melakukan ibadah yang khusyuk ya, sholat istikharah, bertanya kepada Tuhan tentang jodoh, kalau memang itu bukan jodoh kamu, Tuhan akan segera menghadirkan si B untuk memberikan sebagai jawaban atas pertanyaan kamu itu. Itulah, jadi kita akhirnya kita mengerti bahwa oh ternyata nanti akan ada kabar ya yang kita dengarkan dari orang yang kenapa Tuhan tidak menyatukan kita dengan si A, kenapa Tuhan malah menyatukan dengan orang yang tidak kita inginkan, kita harapkan ya. Ternyata si A begini 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 begini, akhirnya begini begini. Ternyata Tuhan memang maha melihat ya. Akhirnya kita sadar gitu, ternyata untung saja saya tidak berjodoh dengan dia gitu. Nah, jadi kita nggak perlu putus asa. Kalau memang bukan si A, pasti ada si B. Kalau bukan si B, pasti ada lagi. Jadi hidup itu pilihannya. Prinsip saya tuh gini, kalau bukan yang ini berarti yang itu, kalau bukan yang itu berarti ada lagi. Itu aja, supaya kita nggak galau-galau amat ya, karena dunia ini luas ya, masih banyak orang yang akan kita temui, masih banyak hal yang perlu kita eksplorasi gitu ya, kita rasakan ya. Jadi coba kamu renungkan di masa lalu kamu ya, dulu waktu cinta-cinta monyet kan, iya aku pingin banget sama dia itu ya, akhirnya katanya cinta pertama lah apalah, setelah beberapa tahun berlalu dan kalian terpisah oleh sesuatu hal ya, alasan-alasan ya, akhirnya orang itu sudah tidak ingin kamu miliki lagi. Karena apa? Kamu sudah mengenal yang lain lagi, yang baru lagi gitu. Jadi jangan memandang diri kalian karena faktor usia, kalian sudah nggak mungkin akan mendapatkan yang lebih baik. Enggak, setelah lepas dari dia kamu sudah nggak akan mendapatkan yang lebih baik. Enggak ya, tetaplah optimis dan khusyuk meminta petunjuk dari Allah ya, karena Allah Maha memberi ya. Jadi kalau dulu saya cinta banget sama seseorang ini gitu waktu sekolah, atau cinta-cinta pertama gitu, aku pengen banget sampai nangis-nangis pengen memiliki dia, ternyata seiring berjalannya waktu yang kita lewati, kayaknya orang itu menjadi masa lalu kita gitu ya kan.
Nah, saat ini kalau kamu sedang berada dalam masalah percintaan yang menggalaukan kamu, membebani kamu, pikir aja gini. Kalau bukan yang ini, berarti yang itu. Kalau bukan itu, pasti ada lagi gitu. Jadi, yang ini dan yang itu akan menjadi masa lalu yang akan kamu lupakan dan hanya menjadi kenangan yang ya menjadi bagian dari hidup kamu gitu ya. Jadi seperti itu, berpikirlah luas, berpikirlah cerdas. Jadi jangan hanya membuat pikiran kamu buntu dan putus asa karena kamu stuck di satu saja gitu, di satu orang saja. Yang penting kamu sudah berusaha ya, yang penting kamu tuh sudah berjuang. Yang penting kamu sudah tulus mencintai seseorang dan setia. Kalau memang akhirnya kalian harus tidak bisa saling memiliki, nikmati aja dan syukuri aja kehidupanmu saat ini ya. Berprinsip aja kayak tadi saya bilang, sekali lagi saya bilang, kalau bukan yang ini pasti yang itu. Kalau bukan itu berarti ada lagi. Kalau kamu kecewa yang ada dengan yang ada lagi itu, ya udah berarti ada lagi yang lainnya gitu. Ya buatlah diri happy dari diri dalam diri sendiri, dari pikiran kita sendiri. Pikiran kita lah yang mengendalikan situasi yang akan kita rasakan. Ya, jadi bloklah. Buatlah proteksi diri. Kamu harus membuat satu blok untuk pikiran-pikiran negatif kamu. Membuat satu blok di hati kamu ya, kunci ya, yang akan membentengi hati kamu agar tidak mudah tersakiti. Pikiran kamu, perasaan kamu harus diblok dari hal-hal yang merugikan, menyakitkan ya, supaya hati kamu tetap selalu utuh ya, dalam ketenangan, dalam kebahagiaan. Hati itu jangan terlalu bisa dibiarkan sakit ya. Jiwa itu hati apa, perasaan itu jangan terlalu dibuat kecewa, dibiarkan kecewa gitu ya. Karena letak dari kebahagiaan kamu ada di dua bagian itu ya, di rasa ya, di hati dan di otak kamu. Mereka bertiga itu harus bekerja sama ya, harus saling mengendalikan ya. Jadi jangan terlalu baperan sama sesuatu ya, jangan terlalu baper gitu ya. Buatlah hati Anda tetap segar, pikiran Anda tetap refresh ya. Kemudian buatlah, kendalikan situasi, suasana hati Anda dengan pikiran yang terbuka, pikiran yang logis, pikiran yang luas, dan pikiran yang selalu refresh ya. Ya. Kitalah yang bisa mengendalikan rasa kita. Ya. Kitalah yang bisa mengendalikan suasana berdasarkan cara pikir kita, pola pikir kita. Ya, kitalah yang bisa, yang harus mengendalikan suasana negatif ya, mengusir suasana negatif agar tidak masuk sampai ke hati, rasa negatif untuk tidak sampai ke hati. Kita harus bisa mengendalikan rasa sakit atau rasa kecewa agar tidak tembus sampai ke jiwa kita ya, ke perasaan kita, ke otak kita gitu ya. Kamu harus kalau orang lain saja kamu bisa sayang itu, kenapa kamu gak sayang sih sama hati kamu? Kenapa sih kamu gak sayang sama perasaan kamu sendiri ya? Dunia ini luas loh, itu sebabnya ada Wheel of Fortune di sini. Ya, jadi kamulah yang harus, karena ada Wheel of Fortune berarti ini tentang perputaran waktu ya.
ada sebuah jam ya. Jadi dia berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya. Tapi hati dan perasaan kita itu ada pada diri kita. Kita dalam kuasa kita. Jadi kita harus menguasai dia dengan cara yang positif. Ya, cara yang elegan ya. Cara yang bijaksana supaya tidak mudah tertoksitasi ya, teracuni ya dengan apa yang tidak bisa kita kendalikan, rasa yang tidak bisa kita kendalikan akibat dari terlalu baper tadi ya. Jadi refreshlah otak kamu, refreshlah rasa kamu, refreshlah hati kamu. Jagalah agar hati kita itu selalu merasa segar. Hati kita merasa sehat, hati kita selalu merasa bahagia. Ya. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami, jangan biarkan hati kita terlalu lelah, merasa sakit ya. Jangan buat hati kita merasa lelah gitu. Hanya karena sesuatu yang belum tentu membahagiakan untuk kita di masa yang akan datang. Hanya karena sesuatu yang tidak pasti ya. Jadi harus ada detoksi ya. Detox ya, pendetoksan. Kamu harus bisa mendetoks hati kamu, mendetoks pikiran kamu dan perasaan kamu. Dengan ya itu tadi, mengendalikan suasana, mengendalikan situasi dan suasana melalui otak kamu, cara berpikir kamu, pola pikir, cara pandang yang luas ya, bahwa kamu tidak sepantasnya stuck di satu, padahal masih ada dua dan tiga yang lebih menjanjikan, yang lebih menggiurkan, yang lebih menyempurnakan hidup kamu, menyempurnakan ya kebahagiaan kamu ya. Jadi kita akan pantas berbahagia jika kita mau membuat diri kita bahagia ya. Kitalah yang mengarahkan diri kita ke sana ya. Jadi kita tuh ya perempuan Indonesia kebanyakan baperan ya. Nah, kita kebanyakan tuh stuck di orang ini aja gitu. Hanya ketika dipermainkan. Rasanya tuh kecewa banget, padahal ngurung diri, menutup diri. Padahal kalau kita keluar, kita akan menemukan banyak-banyak pilihan sih yang mungkin akan segera bisa membuat kita tuh melupakan si dia. Kalau saya bilang, ah aku gak bisa melupakan dia soalnya gini-gini-gini, ya itu alasan yang pasif, monoton gitu. Itu karena kamu selalu menginginkan orang yang baru harus sama dengan yang lama gitu. Nikmatin dulu lah yang baru. Oke lah, tidak semua orang itu sama. Tergantung dari penerimaan kamu aja. Kamu aja gak mau menerima. Kalau kamu bisa menerima dia seseorang yang baru ini apa adanya, dia mau jodoh dengan kita atau tidak, yang penting kamu bisa menerima dulu, jalani dulu gitu. Ya. Ya udah, kalau dia gak bisa 100% atau gak bisa 70% sama dengan yang kita inginkan, ya udah cari lagi yang lain yang terbaik gitu ya. Karena kalau kita terlalu baperan, kita akan diperbudak gitu, kita menjadi budak cinta, bucin ya. Terlalu baper, percaya sih percaya ya sama pasangan, tapi jangan baper bahwa kita adalah satu-satunya. Enggak, nonsen itu. Orang yang sudah menikah aja pasangannya masih selingkuh ya, istri suaminya masih selingkuh ya.
Padahal kita, kenapa orang itu stres sampai depresi? Karena dia menganggap dia adalah satu-satunya. Ya, selama ini dia percaya penuh sama pasangan dia bahwa dialah satu-satunya di hati suaminya. Ternyata suaminya selingkuh. Nah, ini nih, karena baperannya tadi. Yang namanya kita sudah satu, sudah terikat ya. Wajar kita berpikir seperti itu. Cuma yang memberatkan kita ini di baper tadi, ya. Istri-istri yang kuat itu adalah istri-istri yang sudah menghilangkan kebaperannya karena dia sudah belajar dari pengalaman, belajar dari rasa sakit yang pernah dia lalui akibat tercemarnya kepercayaan dia kepada pasangan karena perselingkuhan atau apa ya. Ya. Jadi mereka itu yang kuat-kuat itu mereka sudah terlatih untuk menghilangkan kebaperannya. Jadi ya udah malahan ada tuh satu cerita ya. Mereka tuh sepasang suami istri. Suaminya dia tahu tukang selingkuh. Tapi mereka nggak bercerai. Udah dia tahu suaminya punya yang lain sampai sudah menikah, dia diam aja gitu karena dia pikir gini, ada yang karena dia ingin membahagiakan anak dia ya, dia lebih fokus ke anak dia gitu, dia memikirkan anak-anak dia. Nah, ada juga yang berpikir gini, kalau saya keluar ya dan bercerai, belum tentu saya menemukan orang yang bisa menerima anak-anak saya. Jadi orang dari luar tuh menilai gini, kok dia mau ya dijadiin madu gitu ya, dimaduin. Nah, kamu harus belajar sama orang-orang yang mau jadi madu itu. Mereka punya proteksi hati. Mereka sudah memblok hati mereka dari rasa sakit dan rasa kecewa. Karena mereka sudah terlatih melalui kesakitan-kesakitan tadi. Jadi, mereka itu sudah membuang sensitif mereka. Pikiran sensitif mereka. Mereka menguatkan diri mereka dengan cara memblok hati mereka dari rasa sakit ya, dari rasa sakit, dan memblok jiwa hati perasaan mereka dari rasa kecewa. Jadi mereka bisa aja, biasa aja, mau suaminya mau jalan sama istri lain kayak memang sedikit ya manusiawi lah ya, namanya suami kita pastilah kita merasa kecewa dan cemburu, hati, sakit hati ada, tapi enggak terlalu seberat itu. Nah, ini maksud saya menceritakan ini bukan berarti apa ya, kamu jangan negatif thinking atau berlebihan menanggapi ini. Cuman ini satu, saya memberikan solusi kepada kamu supaya kamu tuh jangan hanya diam stuck di satu saja gitu ya. Kalau kamu sudah setia dan dia sering mengecewakan kamu, menyakiti kamu, atau memang hubungan itu kalian saling mencintai tetapi terpisah oleh ini, alasan-alasan ini dan sebagainya ya, oleh alasan apapun itu ya, intinya kita jangan baper ya, supaya kita rasa kecewa kita enggak terlalu dalam, sakit hati kita tidak terlalu dalam. Dan kemarin saya baca tuh ada yang bilang gini, sampai pakai ilmu hitam, dendam lah apalah. Nah, ini nih ciri-ciri karena dari baper tadi juga bisa mengakibatkan kita menjadi manusia yang enggak manusia yang enggak manusia yang pada akhirnya kita menganggap itu manusia manusiawi ya.
kita menganggap wajar gitu, jadi dengan mengatakan oh manusiawi, habis dia terlalu sakit sih, wajar lah kalau dia dendam gitu, mewajarkan. Padahal kalau kita nggak stuck ya di seseorang itu, dan kita nggak baper, kita bisa mengendalikan hati dan perasaan kita, maka kita, otak kita nggak akan sebuntu itu, dan kita tidak akan melakukan hal-hal bodoh ya untuk diri kita, yang akibatnya malah ke kita sendiri gitu ya. Buatlah sesuatu yang baik, karena kebaikan itu akan kamu tuai suatu saat untuk diri kamu. Dimulai dari berbuat baiklah kepada hati kamu, berbuatlah baiklah kepada jiwa kamu, kepada perasaan kamu, rasa kamu ya. Hargai rasa kamu, hargai hati kamu, hargai jiwa kamu. Kamu enggak pantas terbelenggu oleh kesakitan-kesakitan dari luar, dari apapun yang tidak penting itu ya. Kalau sudah merasa sakit, seseorang sudah menyakiti kamu ya, kamu harus membuat berpikir bahwa itu tidak penting untuk membuat saya tersakiti gitu. Itu bukan hal yang penting gitu. Toh gitu. Ya. Kita harus menciptakan kekuatan diri kita dengan selalu berkata-kata yang optimis. Ya. Memberikan membujuk atau memberikan menguatkan hati kita dengan kata-kata yang memotivasi diri kita untuk menyayangi diri kita sendiri, hati kita sendiri. Ya, sayangi hati kamu, sayangi jiwa kamu, sayangi perasaan kamu. Ya, gunakan otak kamu. Ya, coba lihat diri kamu. Kamu berarti loh. Coba kamu ngaca. Kalau hati kamu sakit, pasti kulitmu kusam. Ya. Kalau jiwa kamu tak menentu karena kekecewaan yang terlalu dalam, depresi tadi, pasti penampilan kamu tuh jelek banget gitu. Aura kamu tuh buram, gak bercahaya. Apa sih? Hanya karena seseorang gitu. Hello. Ya. Jadi buatlah, refresh lah hati kamu setiap hari. Buat kamu, buatlah hati kamu itu tetap segar ya, jangan buat hati kamu rapuh. Seandainya waktu kamu merasa sakit itu, seandainya kalau kamu bisa melihat hati kamu, mungkin kamu akan tahu bahwa hati kamu itu sedang berkerut. Ya, pancaran hati kamu itu akan suasana hati kamu itu akan menciptakan pancaran aura kamu gitu. Jadi ya, kendalikan ya, refresh ya. Buatlah kamu, hati kamu segar, buatlah pikiran kamu cerdas, refresh ya. Segar juga, segarin otak kamu dengan hal-hal yang lebih luas, lebih positif gitu. Ya. Arahkan diri kamu ke hal-hal positif ya. Sayangi hati kamu, jiwa kamu, perasaan kamu ya. Tidak ada yang berhak mengendalikan rasa kamu, menguasai rasa kamu ya. Hanya kamulah yang bisa menciptakan rasa kamu pantas bahagia, pantas merasa sakit atau tidak ya. Oke, sampai di sini, semoga ini mencerahkan hati kamu, mencerahkan pikiran kamu, merefresh rasa kamu ya, dan bisa menyegarkan hati kamu. Oke, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.